Okay. Kenapa ini? Dead. Maksudnya apa? Apa kita akan mati? Hey, what's up, buddy? Welcome back with me. I can. Okay, bagaimana kabar kalian semua di sana? Apa kalian baik-baik saja? Semoga kalian berikan kesehatan, keterangan, kebahagiaan, dan juga kedamaian kalian, okay? Oke, baik teman-teman, di video kali ini kita nggak akan dulu bacain cerita story horror ya. Di video kali ini kita akan membuat video tentang Sakura School Simulator lagi gitu. Kita udah lama nggak buat atau nggak main game Sakura School Simulator lagi, dan kali ini kita akan kembali memainkannya. Let's go. Jadi apa yang kita mainkan ya, kita udah masuk di gamenya nih. Jadi kita akan mencoba untuk pergi ke ruangan tertutup yang ada di sekolah, yaitu ruangan para kepala sekolah ya, ruangan kepala sekolah. Kita akan masuk ke ruangan itu pada jam 3 pagi gitu kan. Nah, tapi sebelum itu nih, saya mau nempatin janji dulu saya ya, janji saya dulu ke salah satu subscriber saya gitu kan. Jadi dia nggak sengaja saya kebaca DM-nya dan dia ngasih tahu tentang, bentar ya, hantu selokan, oke, okay. Hantu selokan. Ya, dia ngasih tahu benar-benar rinci banget, dia screenshot tempat-tempatnya. Dan oke, okay, bentar, kita harus pakai mobil dulu ya. Supaya lebih kayak anak sekolahan. Enggak ada anak sekolah yang pakai mobil, please. Kita akan pergi ke kayaknya salah jalan deh. Bentar ya. Nah, betul. Lewat sini ya, kita akan menuju ke selokan yang katanya ada hantunya itu. Bentar, kita kemana di perempatan? Belok kanan ya. Aduh, kelewatan. Kita belok kanan di sini. Ini sih sebenarnya udah lama banget ya nih hantu ini tuh. Kenapa saya baru bahas? Tapi nggak apa-apa, daripada enggak. Oke, terus lurus aja katanya langsung. Kemana nih? Aduh, oh my lord, bentar ya. Belok mana nih? Oh, belok kiri, oke. Belok kiri katanya terus lurus terus sampai mentok, maybe. Oh, selokan ini. Bentar ya. Oh, selokan ini. Apakah ini selokannya? Oke. Apakah ada jam khususnya? Dia nggak ngasih tahu jam berapanya, saya lupa. Oke, kita langsung aja. Mungkin antara malam hari sih, antara jam segituan. Kita ganti waktunya mungkin ke jam 12. Oke, kita susurin tempat ini. Lah, kok terbang? Bentar, ini nggak bisa keluar. Oh, ternyata ada terowongan di sini. Oke, kita akan masuk ke terowongan ini. Kita akan menyusuri ini. Apakah akan ada tengkorak yang tengkorak atau apa ya, saya lupa, yang orang-orang bilang. Tapi ini udah update terbaru sih sakuranya ya. Jadi kalau nggak ada juga wajar sih. Mungkin udah di fix, udah diperbaiki. Kalau masih ada, emang itu mungkin adalah suatu apa namanya ya, fitur dari game ini gitu, sebuah fitur game ini. Oke, okay. Wih, oh my love, oh ini, oh my love. Akhirnya kita bisa menemukan tengkorak. Aneh. Oke, okay. Ini ada apa nih? Wih, aduh, astagfirullah. Ternyata bisa gerak dong. Aduh, kita harus kabur dulu nih. Soalnya nggak akan menang mau sampai kapanpun kita berantem. Oh my love, please tengkorak. Aduh. Oke, kita akan keluar dulu ya. Karena mau sampai kapanpun kalau berantem sama kayak gitu susah. Contohnya kayak yang patung di sekolahan itu nih. Oke, kita akan coba keluar dulu. Oke, kita udah keluar. Kita lihat apakah dia mengikutinya atau tidak. Oke, dia ngikutin kita. Ngapain coba? Oke, kita kabur aja lah. Pakai jurus teleportasi ya. Nah, kita teman-teman, kita udah nemu tengkorak itu ya. Dan sekarang kita akan mencoba pergi ke ruangan kepala sekolah yang aneh gitu. Karena nggak bisa dimasukin. Oke, kita pertama kita ganti dulu waktunya ke jam 3 pagi dong. Nah, kita udah jam 3 pagi. Kita akan menuju ke tempat kepala sekolah yang benar-benar creepy ya. Oh my love. Oke, kita gimana harus ngakhirnya dong? Please, ganggu wae. Astagfirullah. Kamu pengen berantem sama saya, oke. Okay. Oke, okay, di sini.
Nggak bisa kena kan? It nggak bisa kena kan? Oke, kita akan mencoba mengganti kostum kita. Nggak usah deh. Kan lihat dia ngapain coba? Makanya punya sayap dong. Sini berantem sini. Tuh kan lihat damage kita nggak kerasa banget ya. Kita mau mukul berapa pakai apapun nggak kerasa. Oke. Aduh, kepencet iklan, bos. Wah, musiknya masih kayak gini berarti masih ngejar dong. Ya ampun, tengkorak. Terus gimana cara ngalahinnya? Masa kita harus mati dulu? Lihat-lihat, dia seperti anak bodoh. Eh, bukan anak gue, dia bukan orang ya. Kagak bisa, anjir. Gimana dong? Gimana dong? Oke, kita harus lawan aja kali ya. Sini berantem denganku ke dasar. Hah? Ini ngapain sih? Nah, enemy on. Kita hapus ya. Mampus kau menghilang. Musuhnya udah kita hapus kan. Lihat pasti dia udah gak ada. Tuh kan gak ada. Oke, kita akan lanjutin misi kita yang tadi. Yang pengen ke tempat kepala sekolah ya. Kalau gak salah di sini dan... Nah ini nih. Ini kan pintunya beda banget dari yang lain ya. Kalian juga pasti tahu lah kalau player Sakura School Simulator. Nah, kalian lihat ini pintunya beda dari pintu ruangan-ruangan yang lainnya ya. Dan kita akan mencoba masuk ke pintu ini. Tidak bisa masuk dong. Please. Oke, kita akan mencoba memakai cara yang sangat simpel, yaitu menggunakan sebuah furnitur yang bernama futon. Jadi kita harus tidur dulu supaya bisa masuk ke ruangan ini. Oke, kita akan masuk pada jam... Kok jam 4 sih? Kita kan niatnya jam 3 pagi, boy. Jadi kita akan langsung aja balikin lagi jamnya ke jam 3 pagi. Kita udah jam 3 pagi, kita akan masuk ke ruangan rahasia yang ada di sekolah Sakura School Simulator ini. Yang katanya sih ini udah ruangan kepala sekolah ya. I don't know. Kita akan coba masuk, apakah bisa menggunakan puton ini? Kayaknya bisa sih ya. 1, 2, 3, ada apakah di dalamnya? Kita coba. Oke. Ah? Kenapa ini? Apakah ada yang membakarnya? Oh my lord, dan ini apa ini? Dead. Maksudnya apa? Apa kita akan mati? Oh, ini apa sih, ruangan bukan sih? Bentar-bentar, ini kenapa banyak sekali api ya? Ini apa ini? Oh, ini foto siapa nih? Foto kepala sekolah kah? Oke, kita akan masuk ke ruangan. Ada apaan sih? Oh my lord. Oh my. Apaan sih itu? Kepala sekolahnya kenapa itu? Apakah dia menjadi zombie? Oh, aduh, gimana kita keluarnya? Oh, kita gak bisa keluar. Oh my. Oh, kan lihat dia ada tanduknya dong. Dia ada tanduknya berwarna merah ya. Kita gak tahu itu tanduk apaan. Apakah itu tanduk iblis ya? Dia ngikutin kita terus dan kan lihat jalannya itu kayak zombie gitu ya. Apakah dia terinfeksi virus? Oh my god. Oh my lord. Kamu harus sadar. Sini. Kamu harus sadar. Oke. Okay. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi dari sini. Mana sih? Kita udah berhasil pulang lewat teleportasi dan kita udah disambut sama pacar kita yang bernama Rina Tamaki, oke. Okay? Kita bobo. Udah malam. Temenin aku bobo ya. Aku tadi baru aja ketemu kepala sekolah yang seperti zombie. Kayak ini sih. Nah, oke, okay, kita bobo ya. Bobo dong. Nah, oke, okay, kita udah tidur bareng sama istri kita mungkin ya. Jadi itulah Sakura School Simulator kali ini ya. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila perbuatan perkataan tidak ada sengaja maupun tidak disengaja. Oke, okay, saya disengaja. And soon it's time.